Assalamualaikum. Ketemu lagi di channel Rivia World. Jadi kita hari ini mau unboxing mesin cuci portable, mesin cuci yang lagi viral sekarang, yang mesin cuci yang kecil, nggak terlalu besar, cocok untuk kamu kalau di kos, yang tinggal di apartemen, atau kalau misalnya yang sering bepergian, jadi mesin cucinya bisa dibawa-bawa. Makasih sebelumnya yang udah ngeklik video ini. Jadi langsung aja. Jadi ini dia mesin cucinya. Langsung aja kita buka mesin cucinya ya. Langsung aja kita unboxing. Nah, jadi si mesin cucinya ini merek Saga. Kemudian yang model SMW03M itu dia wattnya cuma 200 watt, jadi wattnya nggak begitu besar, nggak akan bikin boros listrik. Udah gitu dia muatannya 4,5 kilo, cukup besar kalau misalnya kamu cuma sendiri atau untuk yang berkeluarga tapi masih dengan satu bayi, masih cukup kok, masih worth it. Kemudian dia ada dua warna, dia ada warna ungu sama warna orange. Jadi yang kemarin kami ambil warna ungu. Sebenarnya sekarang yang lagi viral itu yang mereknya Mito, tapi itu terlalu kecil kalau menurut saya dengan perbandingan harga yang gak jauh beda. Kalau misalnya si Mito sendiri dia di angka 650-an gitu, dan itu memang benar-benar sebesar aqua galon. Nah itu pun cuma muat 3,5 kilo, kalau ini 4,5. Terus langsung aja kita buka, lihat ke dalam isinya. Oh ya, ini dulu. Jadi tombolnya itu cuma ada dua. Yang ini timernya mau berapa menit di itu. Kemudian yang ini ada tombol off, dry, sama wash. Jadi ini dia bisa sekalian ngeringin juga. Langsung aja. Ini dalamnya kayak gini ya guys. Nih pipet untuk airnya, masukin airnya. Kemudian ini ada tabung pengeringnya. Ini tabung pengeringnya. Nah ini ini nanti buat disambungin ke keran air. Nah yang ini dimasukin kemari. Nah ini tinggal disambungin ke keran airnya nanti. Jadi nanti airnya turun dari bawah sini. Turun dari bawah sini. Waktu beli ini tuh dapat bonus pokoknya. Ini bonusnya. Ini pompa air untuk air mineral. Lumayan bonusnya, lumayan bermanfaat. Jadi kamu nggak susah-susah harus angkat aqua galonnya ke atas dispensernya. Jadi ini tinggal dipasangin aja di atasnya. Kayak gini penampakannya. Jadi worth it banget lah. Dengan harga kami dikasih ini ya, diskon sama si cucinya, sama sellernya tanpa diminta. Beruntung sekali pemirsa. Jadi dipasang kayak gini nih bentukan bonusnya. Nah jadi kalau misalnya kamu mau nyuci, ini di sini dia ada batas airnya nih. Jadi di sini perhatian ketinggian air, jangan melewati batas ini. Jadi disarankan kira-kira segininya atau lebih di bawahnya aja lah, biar airnya nggak naik ke dalam, jadi nggak merusak mesinnya. Memang kain ini mesin cucinya dia ada sekalian untuk ngeringinnya, tapi saran dari sellernya, dari cicinya, kalau memang mau mesin cucinya awet, itu dia saranin untuk peras manual aja. Jadi ini tuh kalaupun memang mau dipakai, jangan lewat dari garis tengah ini gitu.
yang lewat dari garis tengah ini. Jadi ya minimal di bawahnya. Tapi memang saran cicinya, saran sellernya, lebih baik nggak usah dipakai biar mesinnya panjang umur. Karena kebanyakan yang beli itu dia ngeluh mesin cucinya rusak dan harus diperbaiki setelah dipakai pengeringnya. Oh ya, lupa, ini ada garansinya ya guys, garansi resminya selama 1 tahun. Ayo kita coba ya ininya. Ini tinggal dipasang yang gitu aja. Nah, terus ini dipasang di atasnya. Dipasang gini, kalau posisinya ada airnya. Kita coba hidupin ya. Terus putar 2 menit. Itu dia putar. Tinggal di off-kan aja lagi. Tinggal diangkat. Kalau keluarin. Terus untuk nyucinya sendiri nggak ada deterjen khusus sih, deterjen biasa pun nggak masalah. Jadi langsung aja kita coba ya cuci bajunya. Kita masukin bajunya. Ini baju bayi aku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 celana. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Baju ayahnya deh. Ini jilbab mamahnya 1. Segini lebih kurang. Jadi dia masih jauh dari air, batas airnya. Nanti air yang kita isi segini aja. Nah, berhubung pipanya sangat pendek, nggak sampai, jadi ya udahlah caranya gini aja. Kan lumayan banget kan, daripada kalau misalnya kita harus ngelaundry. Jadi ini tuh baju selama 2 hari. Banyak banget kalau misalnya harus bolak-balik laundry. Kira-kira segini cukup. Terus ngasih deterjennya gak usah banyak-banyak. Gak usah banyak-banyak banget, takutnya nanti busanya susah. Malah lama hilang busanya. Segitu cukup. Dah, tinggal kita hidupkan. Wash selama 10 menit aja. Nah, jadi dia muter. Oh ya, terus kalau diperhatiin ini ada ultravioletnya ya. Katanya ini buat membantu membunuh kuman. Tuh, ultraviolet. Jadi, tinggal kita tinggal ini. Jadi, ini kan kita tunggu selama 10 menit. Dia muter-muter. Jadi bisa ditinggal aja apa ngurus bayi atau beres-beres yang lain gitu. Nah, nanti setelah 10 menit airnya dibuang. Ini pembuangan airnya. Jadi nanti setelah 10 menit setelah muter dia kan mati tuh, selesai. Jadi kita buang airnya dari sini. Ini pembuangan airnya. Tinggal diginiin aja. Ntar dia keluar. Terus setelah itu dibilas. Isi lagi sekali lagi airnya. Dibilas aja bareng 5 menit gitu. Biar sabunnya hilang setelah dibilas. Ya udah tinggal dibuang, terus peras manual tinggal dijemur. Oh ya, ini tadi bonus yang dari mesin cucinya. Jadi di dalam kotak bonusnya itu ada selang buat narik airnya ke atas. Terus habis itu ada kabel USB-nya. Jadi ini dia
sistemnya di charge charger, kemudian ada ininya dipasangin di sini, terus ini tempat gelas. Jadi langsung aja kita unboxing juga bonus dari si mesin cucinya, apakah ini bermanfaat. Dipasang dulu ya pipanya di bawah, kemudian terus pasti ini nih ya bersih ya, jadi ini udah dicuci, ini tuh dimasukin ke dalam. Jangan kelipat, kalau kelipat dia nggak mau keluar airnya. Dan aku nggak tahu ya kalau misalnya ini tuh ada di setiap mesin cuci yang merek Saga itu atau enggak, atau cuma atau itu inisiatif si cicinya sendiri, aku nggak tahu. Pokoknya dapat bonus aja, dikasih bonus, dikasih potongan harga. Jadi kita coba ya. Nah, jadi nggak perlu susah-susah lagi angkat air aqua galonnya ke atas dispenser, jadi bisa langsung digunain kayak gini. Nanti aku share di deskripsi ya, nama Shopee-nya si sellernya apa. Sekian unboxing dan review mesin cuci portable-nya atau mesin cuci satu tabungnya dari kami. Makasih untuk kamu yang udah ngeklik video ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share kalau misalnya kamu merasa video ini bermanfaat. Bye! Terima kasih. Assalamualaikum. Dipasangin di sini.